Video orang solat semasa penamaan calon PRN baru-baru ini mendapat kritikan. Antara yang menarik perhatian saya adalah kritikan, macam dia je solat, orang lain pun solat cuma tak tunjuk. Biasanya, komen-komen seperti ini datang bersama komen sokongan untuk menguatkan hujah mereka bahawa PAS memang menunggang agama. Perkara sama pernah berlaku apabila gambar Jabatan Amal Solat semasa misi menyelamat di Batang Kali. Komen yang buat saya terkejut adalah apabila ada yang mengatakan perlakuan solat tu adalah untuk show off. Mungkin komen-komen sebegitu ada yang bertujuan untuk provoke. Tapi saya rasa mungkin juga ada yang honest tak tahu bahawa solat ni boleh dibuat di mana-mana. Bukan hanya di masjid ataupun di rumah. Malah sangat praktikal andai solat dilakukan di tempat awam dalam situasi-situasi yang memerlukan. Jadi bagi yang belum tahu dan honest nak tahu, boleh tengok video ni. Nabi ketika dalam Perang Badar, Nabi semaya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi baca. Tak putus-putus Nabi baca. Dan kuat Nabi baca. Akhir sekali, Allah memberi kemenangan dengan sebab munajat Nabi dalam Perang Badar itu. Kadang-kadang ada orang itu, Perang Badar itu mengikut sisi pertolongan Allah. Malaikat turun. Bantu. Tapi cerita Nabi Ya Hayyu Ya Qayyum ni, ramai tak sebut. Nah, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Menyebut bahawa dalam Perang Badar, Sayyidina Ali ketika Perang Badar tu cari Nabi, tak jumpa. Bimbang Nabi ni, kena katak korek ataupun kena panahan. Lalu pergi ke kemah. Nabi tengok. Nabi duduk semaya. Sujud. Nabi baca. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kuat Nabi baca. Sayyidina Ali duduk atas kuda tu dengar. Lalu kerana lama Nabi baca tu, dia balik. Aku pekelik semula ke Nabi. Tengok apa yang Nabi buat. Tengok-tengok Nabi duduk baca. Ya Hayyu Ya Qayyum lagi. Lalu Allah memberi kemenangan kepada kami. Keyakinan sahabat Nabi. Benar itu dengan sebab munajat Nabi. Maknanya pergantungan dengan Allah. Kami ahli PAS diajar bahawa apa-apa usaha yang dilakukan tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Kami dididik untuk sentiasa memohon kepada Allah atas semua yang dilakukan. Tapi, perlu ke nak tayang kat media sosial? Untuk soalan ni, ianya bergantung kepada niat. Jika dilakukan untuk menunjuk, ianya adalah riak. Tapi jika dibuat sebagai pendorong ataupun dibuat untuk mendidik masyarakat mengenai tawakal dan kebergantungan kepada Allah, maka ianya diharuskan. Jadi solat yang dibuat, doa yang dipanjatkan semasa event bukanlah untuk menunjuk supaya kelihatan islamik. Tapi kalau anda masih nak rasa begitu, terpulang. Sebab itu adalah hak anda. Cuma di pihak kami, ada tanggungjawab untuk menerangkan bagi yang ikhlas nak tahu. Jelas? Terus istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini macam pagi-pagi yang biasa masak nasi goreng kunyit, satu resipi tradisi sejak daripada zaman kanak-kanak sampailah hari tua ni. Nasi goreng kunyit ni kita goreng nasi sejuk semalam daripada zaman saya kanak-kanak sampailah lah ni. Pagi-pagi saya makan ni lah. Kalau pernah ada orang beli nasi lemak, kuih, cucuk, biasanya nasi goreng kunyit ni lah yang saya masak. Nasi yang simple, dia punya resepi nasi sejuk hak semalam, bawang putih 12, bawang merah 1, bawang besar ni, bawang besar ni jadi sayur. Bawang putih dengan bawang merah ni kita tumis. Kemudian tu sedikit kunyit. Kalau zaman dulu kunyit serbuk ni tak ada, mak saya pakai kunyit hidup. Nak cincang boleh, tak mau cincang boleh. Tak usah cincang, malas. Ni dapur mini di atas ya. Di dapur sebenarnya di kota kerajaan ni, dapur di bawah. Ini dapur di atas. Di atas ni untuk masak ringan-ringan lah. Di bawah tu tukar masak-masak. Ini masak sikit-sikit boleh lah. Dia kunyit dengan garam ni jangan buah ayam. Saya kata nak ramai nasi ni.
rasa macam tak cukup garam, tambah. Ni pun rasa macam sikit je pun garam. Dulu kita goreng nasi pagi-pagi ni dengan minyak goreng kat mesin, kat tamban. Ada sisik-sisik kat tamban dalam tu. Minyak pun naik hitam lah. Jadi minyak kadang-kadang nasi goreng tu pun jadi hitam. Tak jadi kuning walaupun kita buat kunyit banyak. Tapi dulu saya pakai kunyit hidup. Kalau ni tak ada lah kunyit hidup kan. Kita pakai.